Nah, ini ada gambar kotak 9 ya. Jadi dia polanya itu mengikuti si kotak 9. Nah, biasanya tuh kalau gambar kayak gitu dia ada yang hilang, terus kita suruh nyari pola yang sesuai dengan 9 kotak yang lain. Biasanya dia polanya itu kalau nggak ke samping, kita lihatnya ke bawah. Nah, sekarang kita lihatnya ke bawah nih. Nah, kalau dilihat kita lihat kolomnya ya, 1, 2, 3. Nah, di kolom 2 dan 3 ini, dia kita lihat ada vertikal, vertikalnya itu ada 2, horizontalnya, ada 1. Nah, ini yang kolom kedua. Nah, kalau kolom ketiga, dia itu vertikalnya ada 1, terus horizontalnya ada 2. Nah, karena yang satu ini dia sama seperti nomor 3, posisinya itu dia di mengapit yang nomor 2, berarti dia itu pasti punya yang nomor 1 ini, dia pasti punya vertikalnya ada 1, terus horizontalnya ada 2 nih. Nah, satunya ini di tengahnya, sesuai dengan yang gambar nomor 3, kolom ketiga ya. Berarti kita cari yang vertikal di atas ini, vertikal nih, vertikal yang ini horizontal. Nah, kita lihat yang ini, sama yang ini ya, A, B, D dan E ini dia semuanya vertikal dan horizontal. Nah, terus sekarang kita lihat lihat titik di sekitar panahnya. Nah, jadi ada 3 pola nih. Ada yang titiknya itu 4 gini, dia mengikuti arah panah. Terus ada yang mengikuti arah panah, dia di samping titik, di samping panahnya ya, titiknya, barisnya. Terus ada lagi dia yang membentuk pola khusus. Nah, ada yang 3, 1. Pokoknya dia 3 titik dan 1 titik di seberang panahnya. Nah, kita lihat sekarang dari 9 kotak ini ada berapa. Yang ada 4 ini dia ada 1, 2, dan 3. Ada 3. Terus yang 4 ini, yang horizontal, yang berjajar itu ada 2. Terus yang berjajar, yang 3 dan 1 juga ada 2 juga ya. Nah, berarti salah satu titik ini tuh pasti, pola selanjutnya ini pasti dia punya titik yang kayak gini, yang sejajar dan yang berseberangan. Nah, berarti yang punya pola seperti itu adalah yang nomor E ya. Nih, dia punya pola yang sejajar, terus dia punya yang titiknya 3 berseberangan. Nah, yang nomor 4 dia sejajar, tapi dia punya yang 4 juga, jadi kurang tepat ya. Terus yang D dia punya yang sejajar, tapi ini 4 juga salah, yang ini salah. Nah, berarti udah jelas nih jawabannya, pola selanjutnya dari itu adalah gambar yang E.